mau naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan jalan raya jalur daerah Cibalong. Memasuki November, hujan mulai mengguyur beberapa wilayah di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Setelah sebelumnya kekeringan dan kesulitan air terjadi selama beberapa bulan kebelakang, diketahui, dalam satu hari, Taruna Siaga Bencana, Tagana, Kabupaten Tasikmalaya menerima 3 jenis laporan bencana, yakni longsor, pohon tumbang, dan rumah roboh. Berikut lokasi tepatnya, tanah longsor di Jalan Parumasan, Desa Parumasan, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang mengakibatkan akses jalan terputus, tanah longsor di Jalan Penghubung Cikondang dan Margalaksanan, Desa Cibungur, Kecamatan Parung Ponteng, Jawa Barat yang mengakibatkan akses jalan terputus, tanah longsor di Kampung Cigintung RT 03 RW 02. Desa Cibungur, Kecamatan Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang mengakibatkan satu rumah rusak sedang, tanah longsor di ruas jalan antara Kampung Cikadal dan Lembur Kidul, Kecamatan Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang mengakibatkan akses jalan terputus, tanah longsor di Jalan Raya Selaco, Desa Cibungur, Kecamatan Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, tanah longsor di Kampung Picung Rawa, Negara Tengah RT 04 RW 14, Desa Cibungur, Kecamatan Parung Ponteng. Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, tanah longsor di Kampung Jagawaras, RT 01 RW 03, Desa Selawangi, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, pohon tumbang di Kampung Kurjati RT 01 RW 02. Desa Tanjung Karang, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang mengakibatkan satu rumah rusak berat, pohon tumbang di Kampung Cibinuang, RT 04 RW 06, Desa Sukamahi, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang mengakibatkan satu rumah rusak berat, rumah roboh di Kampung Cihalisan, RT 01 RW 08, Desa Nangewer, Kecamatan Pagiuragueung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dengan status satu rumah rusak sedang, rumah roboh di Kampung Taneuh Beureum, Desa Sukarapi, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dengan status satu rumah rusak sedang.